Hai, sekarang kita ada bareng bang Rocky Gerung nih di New York. Iya, seneng banget ini ketemu sahabat lama. Iya, yeah, gue lagi ngopi di Bang nima -nima. Rocky Gerung ya. Gue lagi mau cari tempat kopi. Eh, ada dua pemuda dan pemudi <tik> tidak sengaja lo ketemu Aji <tik> Aji sekarang cerita dan, dan Samara Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa lagi dengan Enjoy Channel Channel yang membahas berita teraktual, terhangat, dan sedang menjadi perbincangan publik Sahabat Enjoy Channel, kali ini yang akan kita bahas masih mengenai Samara Amani yang keluar dari PSI, keluar dari keanggotaan PSI, juga keluar dari pengurus PSI. Nah, keluarnya Samara Amani ternyata menyisakan pertanyaan teman-teman. Alasan utama kenapa Samara Amani ini keluar dari PSI. Kalau kemarin ada netizen yang bertanya mungkin karena pengaruh suaminya, karena suaminya begitu akrab dengan Pak Anies Baswedan. Bayangkan saja teman-teman, ketika Pak Anies datang di acara pernikahan Samara, ini Pak Anies Baswedan disalami dan dipeluk sangat rat oleh suami Samara. Itu artinya ada keakraban, ada satu resonansi antara uh, suami Samara dengan Pak Anies Baswedan. Tetapi itu pun dijawab oleh Samara, bukan karena itu, karena suaminya itu tidak senang dalam politik praktis. Jadi, tidak ada kaitan dengan suami teman-teman karena menurut Samara, dia punya keputusan sendiri terkait politik, demikian juga dengan suaminya. Nah, teman-teman, terkait Samara ini cukup menarik. Ketika Samara keluar dari PSI, kemarin kita lihat, selain bertemu dengan Pak Anies. Samara juga bertemu dengan Rocky Gerung di Amerika Serikat. Ketika Rocky sedang mencari tempat kopi, ngopi, nah, sukanya ngopi. Rocky Gerung teman-teman. Nah, kebetulan ketemu dengan Samara dan suaminya. Dan ketika Samara keluar dari PSI, ternyata ini diserang oleh orang-orang yang tidak suka dengan Samara keluar dari PSI, teman-teman. Bahkan ini mengarah ke sara dan ke fasisme. Jadi fasisme itu adalah sebuah ideologi di mana dia dengan kekuatan absolutnya ini bisa merendahkan orang lain. Merasa dirinya itu e, tinggi kemudian yang lain itu direndahkan. Dan inilah yang membuat Samara ini mencolek pihak kepolisian untuk mengusut kasus-kasus seperti ini. Nah, teman-teman, untuk lebih jelasnya coba kita baca beritanya. Kita ambil berita dari Detik News, teman-teman. Samara diserang Sarah dan dikaitkan sikap suami usai keluar dari PSI. Samara Amani kembali mendapat serangan setelah mengumumkan keputusannya keluar dari Partai Solidaritas Indonesia atau PSI. Ada dua serangan tertuju ke Samara setelah memutuskan hengkang dari PSI. Terkini Samara mendapat serangan berupa komentar dari sebuah akun di Instagram. Samara disebut kembali ke habitat aslinya sebagai kadrun oleh akun dimaksud. Berikut ini bunyi komentar ejaan sudah disesuaikan yang diunggah Samara. Dia kan genetiknya ada bau-bau gurun pasir, jadi tidak betah dengan hal-hal yang berbau nasionalis. Jadi dia kembali ke habitat aslinya, yaitu kadrun. Jika saya memegang otoritas tertinggi di Indonesia. Saya akan mengeluarkan dekret untuk memerintahkan angkatan bersenjata kita untuk mengirim seluruh para keturunan imigran Arab Yaman tanpa reserve yang ada di Indonesia untuk dikirim ke Kem Solusi Final akhir, dan saya pastikan akan jauh ekstrim apa yang pernah dilakukan Nazi Jerman terhadap orang Yahudi. Nah, inilah yang mengandung unsur fasisme teman-teman jadi kebencian kepada kelompok lain apalagi kebencian kepada bangsa lain ini fasis Samara begitu berang dengan komentar tersebut mantan ketua DPP PSI itu lalu mengunggah tangkapan layar screenshot komentar dimaksud di Twitter screenshot komentar tersebut diunggah melalui akun Twitter pribadi Samara at Samara DKI seperti yang dilihat detik.com Jumat 22 April 2022. Dalam cuitan Samara menganggap komentar tersebut menunjukkan fasisme. Dalam cuitannya Samara juga memention akun Divisi Humas Polri. Dia menganggap komentar dimaksud sudah keterlaluan. Halo, tolong add Humas Polri ini keterlaluan, bukan nasionalisme, jelas fasisme. Cuit Samara, cuitan Samara telah disesuaikan dengan ejaan yang berlaku. Sebelum disebut kadrun, Samara diserang menggunakan cuitan suaminya, Ismail Fajri. Samara dispekulasikan keluar dari PSI karena cuitan suaminya. Di akun Twitter DKI, seperti dilihat pada Rabu 20 April, ada netizen yang unggah screenshot cuitan suami Samara yang mana dalam cuitannya suami Samara mengapresiasi kinerja Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan dalam menangani Covid-19. PSI diketahui adalah partai yang selalu mengkritik Anies Baswedan, tapi Samara dengan tegas menyatakan bahwa suaminya sama sekali tidak pernah tertarik dunia politik praktis dan agak norak enggak sih? cari tweet pasangan saya yang dari dulu nggak pernah tertarik politik praktis, kata Samara nah itu teman-teman terkait Samara Amani keluar dari PSI, tetapi serangan bertupi-tupi ditujukan kepada Samara, dan salah satunya adalah cuitan eh, yang dianggap oleh Samara ini fasis, fasisme fasisme itu adalah eh, sebuah paham kekuatan absolut tanpa demokrasi yang merendahkan bangsa lain itu fasisme jadi cuitan yang dianggap fasis itu akhirnya samara mencolek uh, kadif humas polri untuk mengusut kasus-kasus seperti ini karena ini sudah keterlaluan nah kalau samara ini dianggap kadrun ya saya pikir wajar teman-teman karena orang yang tidak suka samara keluar dari PSI mereka menginginkan Samara tetap di PSI. Nah, kalau saya melihat Samara ini adalah seorang oh, wanita yang cukup luar biasa, teman-teman. Pernah menjadi juru bicaranya Jokowi Dodo Maruf Amin di Pilpres 2019 kemarin. Artinya kalau seseorang itu tidak punya kompetensi terkait itu mana mungkin Pak Jokowi mau menerima Samara. Nah, artinya Samara punya kompetensi, punya kualitas yang luar biasa. Dan diharapkan memang Samara ini membesarkan PSI. Karena dalam pemilu 2019 kemarin, Samara ini mampu meraup suara kedua terbanyak setelah Chris Natali. Ini kan satu prestasi yang luar biasa bagi PSI, yaitu menyumbang suara ke PSI yang cukup besar, teman-teman, cukup banyak. Nah, dengan keluarnya Samara dari PSI tentu ini PSI akan semakin redup, teman-teman. Karena kehilangan satu kader yang luar biasa seperti Samara, nah, bagaimana nasib PSI ke depan? Karena diprediksi teman-teman, banyak pihak yang mengatakan, walaupun Samara keluar dari PSI, PSI akan sulit menuju ke Senayan. Nah, karena untuk menuju ke Senayan, minimal harus punya suara 4%, teman-teman. Kalau tidak punya suara 4%, sulit untuk masuk di Senayan. Jadi, kalau... 2019 PSI tidak bisa masuk, 2024 diprediksi juga tidak akan masuk lagi. <gif> Jadi perkiraan PSI ya tetap partai di luar Senayan, teman-teman. Walaupun dengan segala upaya untuk menyerang Pak Anies, sehingga elektabilitasnya naik, ternyata tidak kuat, teman-teman. Karena pendukung Pak Anies juga banyak. Serangan yang bertubu-tubi ditujukan kepada Pak Anies, tapi Pak Anies tidak menanggapinya secara serius serangan-serangan dari PSI. Pak Anies tetap bekerja membangun Jakarta untuk menjadi lebih baik. Seperti Pak Anies membangun satu stadium yang luar biasa, stadium terbesar se-Asia yaitu Jakarta International Stadium atau JIS. Ini luar biasa karena di JIS itu mampu menampung penonton sampai 82 ribu teman-teman. Ini angka yang cukup besar. Uh, orang, penonton, pecinta bola bisa masuk ke Jakarta International Stadium dengan jumlah 82.000. Makanya JIS ini adalah salah satu stadium terbesar di Asia. Ini satu prestasi dari Pak Anies Baswedan. Belum lagi rencana Pak Anies untuk menyelenggarakan Formula E di Jakarta yang hari ini sudah selesai terkait pengaspalan di sirkuit Ancol nah ini ada progres perkembangan yang cukup menarik program-program Pak Anies tidak hanya bisa dinikmati oleh warga e, Jakarta tetapi di luar Jakarta juga bisa menikmati pembangunan yang dibuat oleh Pak Anies Baswedan jadi walaupun PSI mengkritik sedemikian rupa dan bahkan Giring Kanisa pernah mengatakan jangan sampai Indonesia dipimpin seorang pembohong yang dimaksud ya seperti Pak Anies Baswedan Indonesia akan suram katanya. Tapi toh nyatanya ketika Pak Anies memimpin Jakarta, Jakarta menjadi lebih baik. Banyak program Pak Anies yang diapresiasi. Bahkan kemarin Jakarta mendapat predikat pelayanan publik terbaik dari Ombudsman RI. Ini kan satu prestasi lagi. Nah, seorang gubernur, seorang pemimpin daerah atau kepala daerah ini bisa teruji kepemimpinannya kalau dalam memimpin itu mendapatkan penghargaan prestasi. Nah, kalau orang sudah mendapatkan penghargaan prestasi tentu, orang itu berkualitas. Jadi tidak salah kalau banyak publik yang menyarankan, yang mendukung Pak Anies untuk maju di 2024. Nah, apa jadinya kalau nanti pada akhirnya Pak Anies menang di Pilpres 2024? Bagaimana pidato Indonesia yang kemarin? Tidak mau dipimpin, jangan sampai Indonesia jatuh ke tangan pembohong. Ini akan menjadi buah si malakama, menurut saya, untuk giring Ganesha. Kalau giring e, Ganesha tidak mampu membawa anak buahnya, kadernya, untuk masuk ke Senayan. Yang kedua, bagaimana jadinya kalau PSI di 2004 tidak masuk ke Senayan juga, hmm, luar biasa, teman-teman. Dan kali ini, Samar Ramani keluar dari PSI tetapi diserang dengan fasisme yang luar biasa. Nah itu teman-teman yang bisa kita bahas kali ini terkait Samara Amani yang diserang oleh pihak-pihak yang tidak senang kepada Samara. Lalu bagaimana menurut pendapat teman-teman sekalian tulis di kolom komentar karena komentar teman-teman akan sangat bermanfaat untuk yang lain. Sukses selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.